Yogyakarta menggelar pelantikan pengurus baru pada Kamis 21 Februari 2019. Acara ini dibuka dengan penampilan Banjari oleh anggota Al-Mizan dari Divisi Solawat. Sebanyak 38 anggota Al-Mizan dilantik untuk melanjutkan kepengurusan selanjutnya. Bertempat di Laboratorium Agama Masjid Uin, acara ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Waryono Abdul Ghofur sebagai pemimpin pembacaan ikrar. Untuk sampai ke tahap pelantikan bukan hal yang mudah. Dibutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun untuk bisa mencari yang benar-benar aktif dan berkomitmen dalam berorganisasi. Karena biasanya kita mencari kaderisasi yang memang berpotensi. Jadi untuk jadi anggota atau bahkan jadi pengurus, prosesnya sangat panjang, Mbak. Butuh minimal aja sudah berproses 1-2 tahun. Target kedepannya, Al-Mizan ingin melebarkan sayap tidak hanya di kancah universitas, namun juga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Target saya, Al-Mizan ini nggak hanya berbagi kalangan kampus saja, tapi bisa ke masyarakat, bisa mengabdi, bisa mengamalkan yang kita dapat di Al-Mizan, sholawat, tilawah, dan lain sebagainya, itu bisa berguna juga di masyarakat. Akhil dan Indah, Suka TV, melaporkan.